Pagi, aku nonton TV dan aku melihat berita kalau ada sebuah alat yang boleh pergi ke masa depan. Wow. Dan aku akan pergi mencari alat itu berada. Ini berita bagus, berarti aku bisa pergi ke masa depan. Ayo, kita pergi. Kita akan pergi ke suatu gedung. Permisi ya. Kita akan pergi ke suatu gedung. Di manakah gedung itu berada? Set, bukit note sini. Ada Om Tato. Mana gedungnya? Wow, apakah di sini gedungnya? Ah. Oh, itu gedungnya. Oh, di sini. Oke, Upin sudah membeli sebuah mesin yang besar ya, untuk menjelajahi waktu. Sekarang aku kemana nih? Waduh. Mesinnya ditaruh di mana ya? Apakah mesinnya di atas gedung, guys? Kok nggak ada di sini? Kayaknya atau lihat mana? Aduh, aku tidak tahu tempatnya, guys. Apakah kita harus terbang? Coba kita terbang ya. Kita terbang ke atas. Aku pakai jetpack untuk terbang ke atas. Kayaknya mesin waktunya ada di atas deh. Wah, aku nggak bisa naik. Apa terlalu tinggi? Oh, ini dia. Oke, kita akan turun. Set. Hah? Aku sudah di mana? Oh, ini dia mesin waktunya di sini. Aku tanya dulu ke abangnya ya. Abang, ini bagaimana, Bang? Selamat datang di tempat jual beli mesin waktu. Tapi kali ini aku tidak menjual, aku hanya menyewakan. Satu perjalanan mesin waktu itu adalah 17 juta untuk yang kecil, yang besar adalah 20 juta. Waduh, aku pilih yang besar aja, Bang. Oke, kalau begitu silakan kamu masuk ke mesin waktu. Wow. Itu mesin waktunya di sana, guys. Kita akan pergi ya. Ini mesin waktunya. Wow, mesin waktunya seperti tempat jual makanan. Oke, langsung saja. Tapi di sini banyak sekali orang-orang yang antri untuk pergi ke mesin waktu itu. Wow, ada Bapak Gondrong, Bapak Botak, Bapak Pejabat. Mungkin dia mau pergi mesin waktu, mungkin mau jadi kaya. Ada opa-opa, ada pencuri. Oke, kita langsung masuk aja di mesin waktunya.
Wah, kita disuruh naik ke motor. Gimana nih? Aku harus naik ke motor. Aku harus ke bawah lagi dong. Aduh. Ah, kebetulan ini jetpack sewa 5 juta. Oke, aku sewa, Pak. Aduh, kita ke bawah naik motor. Mana motorku? Oke. Turun pelan pinsel. Lepasin di situ. Pulang ke rumah. Oke, aku mau naik. Naik apa ini pulang ke rumah, guys? Siapkan motor aja deh. Oke. Pulang ke rumah Upin. Cing. Ya astaga. Tabrak. Om, lihat-lihat, Om. Lihat-lihat, Om, kalau jalan, Om. Kamu itu terlalu kencang kau motornya. Sorry, Om, sorry. Itu saja Omnya baik. Ini harus pulang cepat nih ke rumah. Awas. Upin lewat jalan pintas aja deh. Nah, ini dia. Upin sudah sampai. Upin pun mencoba mesin waktu tersebut. Dan Upin pun berangkat ke masa depan. Wah, itu kan aku ternyata aku di masa depan udah. Waduh, Upin jadi anak sekolah. Kenapa istrinya jadi Franklin?